Pemirsa, mekatah langkungan satak mahasiswa miwah kerama sana keguyup oleh Aliansi Pemuda Indonesia Buleleng ngelaknayan pengupaya penolakan RUU KUHP miwah Undang-Undang KPK mang desida kebecekang malih. Kuantanan masa sani kaguyub oleh Aliansi Pemuda Indonesia ngemargiang orasi ring tugu singa buleleng. Masa punika taler makte keranda mayat sani pindah ke Cihne, KPK sampun kekaunang saat taler makte akeh pamflet orasi. Suaran yel-yel penolakan indik rancangan undang-undang KUHP taler nuntut mangde undang-undang KPK kabecikang malih. Koordinator aksi Prengki Mausang RUU KUHP kekantenang nenten dahat mabuat santukan kantun ake pasal sane katureksain nenten patut sane mejantan pinake pangupaya antuk ngaunang institusi KPK. Aksi Singaraja menggugat puniki taler kekawal saking aparat kepolisian ritat kalau masa nuju kantor DPRD Buleleng. Orang seperti Imam Nahrawi itu nggak akan bisa tertangkap lagi karena miliknya eksekutif gitu loh. Jadi KPK itu kembali lagi ke teras politika, bukan milik siapapun, tapi milik negara. Bukan masuk kepada lembaga manapun, tapi lembaga negara secara independensi etis, baik etis maupun organisatoris. Kedepankan hal-hal yang positif, mencerminkan perilaku sebagai seorang yang berpendidikan, terdidik sehingga bisa tetap menjaga kondusivitas. Nah, itu pesan saya. Elemen masyarakat tadi itu sudah kami terima dan kami tidak lanjuti, kami sampaikan sesuai apa yang jadi permintaan mereka. DPRD Buleleng sanin nerima aksi Singaraja menggugat puniki, pacang nguningayang pengabdin mahasiswa taler krama manut saking tuntutan masa. Komang Yuda, Bali TV.